Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat teman-teman yang udah nyempetin hadir ke sini. Mudah-mudahan bermanfaat nanti acaranya. Dan semoga manfaatnya bukan cuma buat teman-teman sekalian, tapi juga buat teman-teman lain yang nggak sempat datang karena kalian berbaik hati untuk sharing dan teman-teman yang mau bisa datang. Sebagaimana kita tahu, kalau sistem pendidikan di sini beda sama di Indonesia. Mungkin kalau misalnya sistem pendidikan di Indonesia udah dari keluarga kita banyak yang tahu. Tapi kalau misalnya di sini kan kita nggak tahu harus tanya ke siapa yang udah benar-benar berpengalaman. Takutnya informasi yang kita dengar salah atau ya mungkin subjektif dari apa kata orang juga gitu. Nah mudah-mudahan dengan acara ini semua jadi jelas dan teman-teman sekalian bisa dapat memilih dengan setelah mengetahui kurang lebihnya sehingga pilihan itu nggak salah. Ya udah sekian aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Terima kasih ibu untuk waktunya dan sudah datang ke sini untuk mencoba belajar dan cari tahu apa ya itu UNI, apa itu EFA, dan gimana cara gue pun. Cuman sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat untuk yang belum lulus FSP. Untuk bagi yang belum lulus masih ada kesempatan, jangan pesimis bahwa yang lainnya udah lebih jalan lebih dulu. Kalian masih bisa menggalak dan dibahaskan di UNI atau EFA. Karena itu baru permulaan kehidupan di sini lah. Terus itu aja sih dari saya. Selamat menikmati acaranya, semoga bermanfaat buat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama Mas Sultan, atau lebih tepatnya Diplom Create Shop Engineer Sultan Haidir Samdan. Di jagat rambut, terutama di jagat fashion ini kayaknya nggak ada ya, nggak kenal Mas Sultan ya. Beliau ini di South Bank selalu aktif di kegiatan masyarakat Indonesia. Beliau juga sering sekali mengisi acara dan berbicara di berbagai macam acara. Tidak kalah dengan keaktifan beliau, tingkat pendidikan beliau juga sangat banyak sekali. Beliau adalah lulusan dari TU Darmstadt, jurusan Wirtschaftliche Vertiefung, Project Management and Finanzierung. Kemudian beliau juga pernah bekerja sebagai konsultan Project Management dan End Client Management. Beliau juga pernah bekerja sebagai diploman Koi Machinist Praktikum, Studentation Mitarbeiter. Pernah grup praktikum di Triplus juga dan grup praktikum di Indosmen Heidelberg, Handwerksmen di Bogor Indonesia. Yes. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Ibadah. Terima kasih juga kepada panitia yang sudah bekerja keras. Jadi payahnya mungkin dengan keringat, bahkan mungkin dengan darah. Saya tidak tahu mungkin bagaimana pengorbanan Anda untuk melaksanakan acara ini. Tapi alhamdulillah menurut saya ini salah satu acara yang cukup menarik. Saya mungkin sudah hampir setiap minggunya itu dihubungi oleh beberapa mahasiswa baru atau mahasiswa baru yang datang ke Jerman. Mereka tanya, Kak Sultan, kira-kira kalau saya di Jerman ini nanti saya masuk Stuttgart atau mungkin ketika saya lulus Stuttgart saya nanti bikin UNI atau EFA? Itu pertanyaan klasik dari anak-anak yang baru datang ke Jerman. Dan bahkan sekarang banyak pelajar-pelajar di Indonesia pun sudah mulai tahu apakah itu UNI, apakah itu EFA. Karena sekarang animo masyarakat atau mungkin animo pelajar Indonesia untuk di Jerman sudah semakin tinggi. Artinya kalian yang di sini ini punya saingan banyak. Dan mereka udah tahu UNI atau EFA. Dan dari sana mereka udah jauh-jauh hari juga, bahkan mungkin dari biro-biro perjalanan di Indonesia sudah mulai cari tahu, oh mereka dipersiapkan untuk UNI, oh mereka dipersiapkan untuk EFA. Karena itu memang bagus sekali yang buat PT Ibrada dan luar biasa yang dikerjakan oleh panitia ini, itu mengadakan acara untuk mengedepankan kira-kira untuk buka mata kalian kira-kira memilih UNI atau memilih EFA yang paling tepat untuk kalian. Saya menunjukkan juga pada folio saya, presentasi acara ini adalah memilih universitas sebagai pilihan hidup. Kenapa saya bilang pilihan hidup? Karena apapun yang kita pilih dalam hidup ini, kalian
kalian gagal, artinya memang jalan hidup kalian bertambah rumit. Artinya kalian harus berubah lagi kan, berkorban 1 semester, berkorban 2 semester. Kalau kalian memilih FH, sementara kalian punya potensi sebenarnya di UNI, bukan di FH, kalian juga bisa gagal di FH. Jadi ini tidak ada semacam perbandingan UNI itu lebih bagus dari FH atau FH lebih buruk daripada UNI. Sama sekali tidak. Tapi dari bulan narasumber ini, insya Allah berbagai kalian bisa mendapat masukan kira-kira yang pas buat saya itu UNI atau FH. Ya, kita mulai follow berikutnya. Saya akan, selama 20 menit ke depan, saya akan mengajak kalian untuk berlayar. Nanti saya akan membuka imajinasi kalian. Saya ingin membuka spektrum kalian tentang universitas. Jadi dalam 20 menit ke depan, saya ingin menjelaskan atau mungkin membuka dengan selamat datang di universitas. Jadi sekali lagi mungkin kalau kalian ada yang sudah di universitas, jadi mungkin kalian tahu bagaimana keadaan di UNI. Tapi karena sebagian besar dari kalian sepertinya belum ada di UNI, jadi saya ingin membuka mata kalian dan saya ingin menjelaskan selamat datang di universitas. Itu poin pertama saya. Kedua, saya ingin menjelaskan dengan data dan fakta. Karena kalau berbicara dengan pengalaman, bukan hanya berbicara dengan persepsi-persepsi, itu karena kita tidak bisa buka mata orang lain. Makanya saya sekarang berbicara data dan fakta. Jadi nanti kalau di akhir acara bilang, Kak Sultan, saya milih UNI karena ini. Saya bilang, kan tadi sudah data dan faktanya. Jadi kalian sudah bisa menjawab sendiri. Dan saya yakin, kalian di sini kan sudah di atas 17 tahun semua mungkin ya. Atau mungkin di atas 16 tahun. Artinya kalian sudah bisa memilih jalan hidupnya masing-masing. Oke? Dan berikutnya adalah kenali diri kalian, potensi dan peluang. Itu yang paling penting. Kalian harus mengenali potensi diri kalian sebelum kalian memutuskan untuk memilih UNI atau FH. Terlalu jauh rasanya kalian sudah memutuskan, oke saya masuk UNI, tapi kalian belum kenal siapa diri kalian sendiri. Kalian belum kenal siapa atau berapa besar potensi kalian sendiri. Itu berbahaya. Dan berikutnya adalah saya akan menjelaskan tantangan dan kesempatan yang kalian dapatkan di UNI. Dan yang terakhir, saya memberikan tips di masukan dari saya. Kapan Anda sebagai seorang mahasiswa atau calon mahasiswa di Jerman dianjurkan untuk memilih UNI? Oke, okay. Berikutnya. Ya, saya ucapkan selamat datang di universitas. Jadi hari pertama kalian datang ke universitas itu kalian akan mengadakan atau mendapatkan tempat yang seperti ini. Ini Audimax di salah satu universitas di Jerman. Ini kalau nggak salah di Uni Bochum. Jadi ini kebetulan saya mengambil data dari Google. Menarik sekali. Jadi ini kalian diharapkan pada satu pilihan selamat datang di universitas. Kenapa menarik? Saya masih ingat hari-hari pertama saya di universitas. Waktu itu di Audimax TU Darmstadt, jumlahnya kurang lebih membuat 600-700 orang. 600-700 orang itu untuk hanya Fulbright satu, yaitu Resch Universität satu. Jadi saya kuliah jurusannya Universität University, Umbau University. Jadi kalau kalian ada yang lebih tertarik untuk memilih Universität Engineer, mungkin nanti kalian mengalami sama, jadi kurang lebih di semester 1, itu ada 600-700 calon atau mahasiswa baru yang sudah masuk ke Udamsar. Selamat datang. Ya. Nah, kata-kata pertama profesor saya itu masih saya ingat sampai sekarang. Jadi profesor saya bilang gini, selamat datang mahasiswa yang ada di Bidau Gamsat, yang 600 orang ini, yang dari Fulbright 1, dia bilang, silakan kalian lihat ke kiri dan ke kanan kalian. Silakan kalian pandang orang-orang di samping kanan dan kiri kalian. Jadi kalian kanan ke kiri, saya bilang, kenapa saya harus ke kanan ke kiri? Terus dia bilang, kalian nanti bisa tahu bahwa setelah kalian lulus nanti, teman-teman di kalian kanan kiri kalian ini rata-rata sudah tidak ada lagi. Jadi hanya 1 dari 5 orang yang akan lulus di universitas. Itu kata profesor saya. Jadi lihat teman kanan dan kiri, hitung 5 baris, hanya 1 dari kalian yang lulus dari universitas. Itu kata-kata profesor saya pertama. Dan saya bilang, kenapa setega itu gitu? Profesor baru hari pertama, tapi kita sudah begitu ditakutkan, hanya 1 dari 5 orang yang akan lulus. Tapi ternyata tuh energi itu luar biasa untuk saya. Saya melihat ketika 5 orang yang saya pandang ke kanan ke kiri, rata-rata orang Jerman. Dan saya orang asing. Dan saya berpikir, kalau saya 1 dari 5 orang, pasti saya yang 4 orang yang lain yang gak akan lulus itu. Tapi justru itu memberikan cambukan kepada saya ingin menjadi 1 dari 5 orang yang lulus di UNI. Baik, berikutnya, itu sedikit motivasi awal. Kalau kalian amati, universitas itu mungkin dibanding dengan Fachhochschule, itu menyediakan tempat yang jauh lebih besar dari kapasitas ruang dan infrastruktur. Kenapa? Karena jumlah mahasiswa universitas jauh lebih besar dari universitas FH. Saya hanya memberikan sedikit gambar, nanti kita ada berbicara tentang data dan fakta. Ini contohnya di Uni Bochum, sampai sebesar itu, Audimax-nya. Audimax-nya itu biasanya dipakai untuk 3 semester awal. Jadi kalau kalian masih di kursus studio nanti di bachelor atau di diploma,
rata-rata di semester awal kalian dihadapkan atau mendapatkan profesor di Audimax. Jadi profesor kalian berdiri di tengah dan kalian harus mendengarkan atau terserah kalian mau dengar atau tidak dengar, kalian harus mengerti. Ini juga kita lihat di BU Berlin, mungkin kalau nanti ada yang BU Berlin, begitu kurang lebih keadaan Audimax-nya. Ini Unikil, lebih besar lagi, dan ini Uni Rostov. Sayangnya saya tidak mendapatkan dari Uni Frankfurt atau dari Darmstadt. Jadi saya mau cari, cuman kebetulan belum ada image-nya, tapi kurang lebih kalian berang-berang seperti ini nanti kalian Audimax, atau ruang kalian, atau ruang foros kalian. Lanjut. Ya, sekarang kita berbicara tentang data dan fakta. Saya minta kalian untuk mengenali dulu universitas. Karena tak kenal maka tak sayang, kalau ada pepatah. Sekarang kalian kalau tak kenal maka tak tahu. Atau mungkin nanti kalau tak kenal, kalian salah jalan. Jadi pertama, setiap tahunnya ada 1,4 juta mahasiswa yang studi di Universitas Jerman. 1,4 juta yang di dunia. Dan mahasiswa Indonesia, ini saya setelah berdiskusi dengan orang dari KBI beberapa waktu yang lalu, dia bilang maksudkan mahasiswa Indonesia yang ada di dunia itu hanya 32%. Dan dari 32% itu yang di dunia, sebagian besar memang orang-orang S3 yang doktoran atau promosion. Jadi memang gak terlalu banyak. Terus yang kedua, di Jerman sendiri ada 105 universitas. Dan kalian kalau yang rajin baca berita, kalian baca artikel atau lain sebagainya, kalian tahu dari 105 ini ada namanya elite university. Ada 10 atau 12 dan itu selalu bersaing. Dan ada ranking-ranking universitas. Ini saya menjelaskan sedikit aja. Kalau kalian nanti mau masuk memang ada UNIM prestis yang kalian mau masuk universitas itu ada 5 besar. Pertama TU München, kedua MTH Aachen, ketiga TU Darmstadt, keempat KIT Karlsruhe, dan kelima TU München. Ini biasanya yang selalu bersaing di papan-papan kelas atas ranking di Jerman. Ini dari Nisha Kofo yang paling baru 2013. Ini Altema yang masih pausial. Jadi kalau kalian ada jurusan-jurusan itu misalnya di TU Darmstadt, jurusan informatik misalnya, itu nomor 1 di Jerman. Jurusan engineer misalnya tingkat 2 di Jerman. Tapi tergantung jurusan. Tapi secara umum, ini kurang lebih 5 universitas yang akan ada di papan-papan atas rata-rata. Ada lagi mungkin di Mannheim, Heidelberg juga saya dengar bagus, atau di medicine-nya. Tapi ini rata-rata secara umum. Dan kita lihat, menarik, setiap tahunnya ada 480.000 student antrenger. Jadi kalian yang baru FSP kemarin ya, saya dengar ada beberapa dari kalian yang selamat lulus. Nanti kalian akan bersaing dengan 480 anak baru, masa baru yang dari gymnasium atau dari Realschule dan lain sebagainya. Dan itu kan mulai studinya. Kita lihat, dari banyaknya Hochschule, kan ada banyak jenis-jenis Hochschule. Ada Hochschule Universität, ada Fachhochschule dan lain sebagainya. Saya cuma ambil satu dua poin penting. Di universitas, di satu tahun ini 2012-2013, 480.000 masuk baru. Sementara di Fachhochschule, hanya kurang lebih 255.000. Kurang lebih. Ya, kita lanjut ke fakta berikutnya. Dan di fakta berikutnya, kita lihat dari 480.000 itu, mudah-mudahan saya tidak salah tadi sebut, di Hessen itu kurang lebih 208.000. Jadi itu yang di Hessen itu 208.000. Tapi itu tadi ya, 480.000 hanya di Uni ya. Dan jumlahnya 136.000 yang masuk ke universitas, dan sisanya ke Fachhochschule dan di Kunsthochschule. Kita lanjut ke fakta berikutnya. Nah, ini data yang baru menarik, saya ambil dari data statistik di Jerman. Tingkat kelulusan di universitas 22,35%. Itu dari seluruh universitas di Jerman. Pauschal, semua. Jadi memang benar dari kata profesor saya, 1 dari 5, 20%. Tapi secara umum di semua universitas 22,35%. Kalian bisa di tahun 2009, yang lulus, tadi masukkan 480.000. Yang lulus 94.000. Dan itu kan kalau lulus, artinya nggak bisa disamakan antara orang masuk sama orang keluar. Biasanya dalam ini jauh lebih banyak. Jadi ada yang udah atau 8 tahun, 6 tahun, 9 tahun, 10 tahun, 12 tahun, 20 tahun, dan sebagainya di universitas. Nah itu lulusnya tuh 1 tahun yang 94.000 dari universitas. Ini data. Jadi jangan takut, tapi ini data. Kalian perlu tahu. Saya ingin buat kalian menjadi sensibel. Kapan kalian memilih UNI dan kapan kalian lebih baik tidak memilih UNI. Berikutnya. Ya, sekarang poin ketiga. Saya ingin kalian pertama membuka mata, membuka hati, saya ingin kalian mengenali potensi diri kalian. Itu yang pertama paling penting. Jadi terlalu jauh rasanya kalau saya langsung putuskan kalian udah masuk UNI atau FH, tapi saya minta kalian pertama untuk kenali diri kalian. Saya yakin sekalian, sejujurnya dari kalian ini banyak yang belum mengenal potensi diri kalian. Kalian masih gak tahu
kalian itu sebenarnya mampu secara akademis atau enggak. Bisa jadi kalian terlalu tergantung kepada teman-teman kalian. Jadi kalau ke saya masuk FH, saya lebih baik masuk FH aja daripada dia, sama dia. Padahal, nanti di bulan semester berikutnya, ketika bisa jadi teman kita jalannya oke, kita karena salah mengenal potensi, kita ini gak oke. Kita rugi setahun, kita rugi 3 semester. Makanya saya minta kalian yang duduk di sini, kalian mengamati diri kalian berkaca. Kalian sebagai seorang individu, kalian lihat, jujur tentang diri kalian. Jadi jangan bilang kalau kalian, oh akademis saya sebenarnya bagus-bagus aja, nilai saya lulus. Tapi ternyata lulusnya itu karena saya memang tergantung sama teman saya. Karena kalau belajar sama dia, saya cepat masuk. Tapi nanti bagaimana ketika dia tidak ada, misalnya. Oke, okay? Ini adalah sport yang bagus di Jerman. Efeks di berbagai potensial Indonesia. Jadi kalau kalian nggak berhasil, kalian harus mengarahkan potensi kalian kepada arah yang benar. Itu banyak orang yang punya potensi bagus sebenarnya, tapi salah arah, akhirnya dia tidak mendapatkan effort atau keberhasilan. Ada juga orang yang bisa jadi punya potensi yang tidak terlalu besar, tapi dia bisa mengarahkan dengan baik, justru menjadi orang-orang yang berhasil. Kalian bisa tahu siapa mungkin teman-teman kalian yang seperti itu. Baik, berikutnya. Ya, sekarang saya membagi individu itu ke dalam 4 potensi. Ini secara umum mahasiswa di Jerman atau di dunia dan di mana lain sebagainya, itu kalau saya buat miniatur, itu ada 4 karakteristik potensi yang kira-kira harus dibedakan dari seorang individu atau mahasiswa. Yang pertama adalah karakteristik atau potensi akademis. Yang kedua potensi finansial. Ini penting, potensi finansial kita harus jujur. Ini adalah poin yang penting untuk pilih Uni Teva. Berikutnya adalah potensi psikologis. Nggak terlalu penting seperti 2 poin yang awal, tapi berpengaruh kepada pilihan kalian masuk Uni Teva. Dan berikutnya adalah potensi atau kemampuan sosial kalian. Itu penting karena kalian di universitas bukan hanya atau di FH mungkin kalian tidak sendiri, tapi kalian akan bergrup bekerja sama dengan teman-teman kalian dan lebih bukan bahaya ya, tapi lebih jauh diperhatikannya adalah di dunia atau di FH nanti itu siklus pergaulannya berbeda dengan siklus kalian ketika di setelah syuruh kemarin ketika rata-rata orang-orang asing juga berhadapan dengan kalian berbeda dengan siklus kehidupan kalian di student college kemarin karena rata-rata mereka masih orang-orang asing bahasa Jermannya mungkin masih sama kalian. Tapi ketika kalian sampai di universitas atau di FH, kalian akan bergabung dengan orang-orang Jerman yang sudah 13 tahun sebelumnya mendapatkan jenjang pendidikan di Jerman. Apalagi kalau universitas, teman-teman kalian adalah mereka yang lulus Abitur. Mereka yang masuk gymnasium. Jadi memang dari kelas 6 atau kelas, maaf, dari kelas 7, mereka sudah diseleksi. Jadi hanya 1/3 dari pelajar di Jerman yang bisa masuk ke gymnasium. Hanya 1/3. Nanti kalian akan bersaing dengan 1/3 anak-anak yang hebat-hebat itu kalau misalnya. Ya, berikutnya. Ya, warnanya mungkin lagi hilang. Jadi pertama adalah kemampuan finansial. Kemampuan akademis, poin yang pertama saya ingin jelaskan. Apa implikasi dari kemampuan akademis kalian? Yang pertama adalah kekuatan IQ kalian. Orang banyak yang bilang, IQ gak penting, yang penting IQ ya. IQ sudah penting. Bagaimanapun juga IQ itu penting, karena kalian punya modal itu sebagai seorang individu. Jadi gak ada yang bisa bilang, ya IQ penting, tapi kalau IQ gak ada susah juga. Jadi dua-duanya adalah kombinasi, harus saling melengkapi. Jadi IQ kalian itu penting. Kalian masih ingat kan mungkin IQ berapa kalian? Atau IQ kalian berapa, maaf. Ingat kan? Atau mungkin dua kali tes. Kalau misalnya kalian udah tahu, oh saya ini misalnya mungkin tiba-tiba orang yang di atas rata-rata. Saya mungkin tipe orang rata-rata. Atau saya mungkin di bawah rata-rata. Itu perlu kalian ketahui. Dan orang yang di bawah rata-rata itu bukan berarti orang yang jauh lebih buruk daripada orang yang di atas rata-rata. Tapi at least kalian harus berjuang lebih keras lagi dibanding orang-orang yang memang IQ-nya dasarnya udah di atas rata-rata. Ini membedakan kalian mungkin kalau kalian lihat teman kalian ada orang yang main-main aja mungkin student yang gak banyak belajarnya tapi lulus-lulus aja. Kayaknya dia kalau dengan satu pelajaran langsung cepet langsung dapet nilainya satu lagi. Saya misalnya udah belajar 2 hari, 3 hari dan sampai bikin lembur, minum kopi sebanyak berapa gelas. Tapi tetap aja mungkin nilainya malah 3 atau 4. Nah itu akhirnya mungkin pengaruh. Yang kedua adalah kemampuan dan kecepatan kalian menangkap masalah. Ujian problem itu sebenarnya masalah. Ya kan? Kalian masih ingat enggak kalau kalian ngerjain ujian, kalian rasa kalian put for granted. Kalian baru belajar semuanya, tapi ketika soalnya beda sama soal hubungan, kalian kan dapat masalah baru. Nah, biasanya orang yang panik itu gak bisa menganalisa masalah. Jadi yang bisa lulus biasanya orang-orang yang tahu
ini yang penting sebenarnya poin-poin ini dan saya harus menyelesaikan masalah ini dengan seperti itu. Jadi yang penting adalah kemampuan kalian menangkap atau mencerna, oh ada masalah dan saya harus menyelesaikan seperti ini. Tapi orang yang textbook, yang hanya tahu dari umum, biasanya tuh gak bisa menangkap masalah. Dia hanya tahu, oh seperti itu, dan kalau beda, udah kind of no sowieso dan misbustan. Oke, yang berikutnya adalah kemampuan dan kecepatan menemukan solusi. Jadi kalau kalian sudah menangkap masalah, tentu harus cari jawabannya kan. Kalau menangkap masalah, oh saya tahu masalahnya itu. Jawabannya apa? Gak tahu. Caranya gimana? Gak tahu. Itu gak berguna kan? Jadi dulu seperti pertama kalian tahu bagaimana kalian menangkap masalah, dan berikutnya bagaimana kalian menemukan solusi untuk mencari jawaban. Yang keempat adalah berpikir analitis, kritis, dan struktural. Ini penting. Jadi kalian harus berpikir kritis. Tanya, kenapa misalnya hukum Pitagoras sama dengan A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat? Kenapa? Kalian selalu jangan tahu. Kenapa hukum Newton seperti itu? Kenapa hukum Newton pertama seperti itu dan lain sebagainya? Kalian bisa tanya terus. Berikutnya adalah kemampuan verbal, angka dan hitungan, kemampuan visual, daya ingat, dan lain sebagainya. Saya tidak perlu satu-satu, tapi ini adalah poin-poin yang begitu penting yang mempengaruhi seorang individu dalam bidang kemampuan akademis. Dan semua dari kalian punya ini masing-masing berbeda. Ada yang lebih kuat di IQ-nya, ada yang lebih kuat di kemampuan memecahkan masalahnya, ada yang lebih kuat di daya ingatnya. Nah itu yang perlu kalian tahu. Kalau kalian kuat di satu poin ini, itu kalian harus jual. Kalian harus pertahankan dan perlu kalian pertahankan. Kalau kalian kurang di salah satu ini, misalnya kecerdasan linguistik kalian, berbahasa, kalian merasa bahasa Jerman saya nggak seperti bahasa Jerman yang lain. Ada kan orang yang kuat di otak kanan atau otak kiri. Kalau kalian merasa oh ya bahasa Jerman saya ini bukan bahasa Jerman yang saya nggak punya kemampuan bahasa yang bagus seperti orang Jerman atau mungkin orang-orang asing lainnya, berarti kalian memang harus lebih berjuang di kemampuan yang atau menjual kemampuan yang lainnya tanpa melupakan bahwa kalian punya kekurangan itu. Bahkan karena bekerja keras lagi di kemampuan bahasa Jerman itu. Ya, berikutnya. Ya, kemudian saya bilang ini poin yang cukup penting juga adalah kemampuan finansial. Jadi student, mahasiswa itu bukan hanya kemampuan akademisnya aja yang penting, tapi yang kedua adalah kemampuan finansial. Ada banyak mahasiswa kemampuan akademisnya bagus, tapi kemampuan finansialnya sayangnya gak begitu beruntung. Itu akhirnya mempengaruhi maestro kalian di universitas di FH. Setuju? Setuju kan? Setuju. Atau mungkin gampang gini, kalau kalian ekstrim, mungkin kalian doktor pendidikan di Jerman, di Indonesia, di negara-negara, atau mungkin di negara bagian, bukan negara bagian Indonesia apa? Wilayah-wilayah, nah timur, benau. Itu saya lihat dari hasil UN kemarin, saya pulang ke Indonesia, itu kan peringkat satu dari SMA itu di Bali. Dan yang berikutnya, kalau satu ada lagi di Kalimantan, yang berprestasi. Tapi coba kalian lihat, mereka mungkin gak sebegitu beruntung sama orang dari Jawa. Tapi akademis ada. Tapi lihat sekarang yang rata-rata yang ke Jerman, yang luar negeri yang masuk ke universitas elit di Indonesia, PTN elit atau mungkin PTS elit di Indonesia, rata-rata orang Jakarta, orang Jawa dan sebagainya. Tapi mereka rata-rata yang pintar-pintar akademis itu justru sekarang bukan masuk ke universitas, mungkin bisa bekerja bantu orang tuanya, atau mungkin menjadi nelayan dan sebagainya. Jadi kemampuan akademis ada, tapi finansial nggak ada atau lemah. Nah, ini dia indikasi kalian untuk mengenali ini. Jadi masing-masing harus jujur. Pertama, apakah kamu atau apakah anda ini punya kemampuan finansial pribadi? Itu tanyakan, apakah anda punya tabungan? Misalnya. Kalau nggak ada, apakah kalian mendapatkan dukungan penuh finansial dari orang tua? Nah itu dia. Tapi penuh atau enggak itu bisa dipertimbangkan. Jadi ada orang yang, mungkin orang tua pernah bilang kalian, ya nanti mama atau papa dukung, tapi mungkin sampai 2 semester, 3 semester awal. Selebihnya kalian kerja. Ada kan itu misalnya kerja sama orang tua? Ada. Ada juga yang bilang, iya, mama papa udah siapkan sejumlah uang sampai kalian lulus. Itu artinya kalian punya kemampuan finansial yang cukup kuat. Nah untuk mereka yang seperti ini, lupakan bekerja. Lupakan bekerja. Karena kalian punya kelebihan di hal yang seperti ini. Jadi jangan, wah gak enak teman-teman yang kerja, masa saya gak kerja. Itu kalau misalnya agak self-quote, jadi agak bunuh diri juga. Karena kalian udah diberikan kemampuan finansial yang kuat, tapi kalian justru ingin bekerja, mungkin membuang waktu sia-sia kan. Tapi kalau kalian sekarang lihat ketiga, apakah kalian juga dukungan finansial atau beasiswa dari instansi-instansi? Kalau kalian dari tiga-tiga ini lemah, artinya memang kalian realistis, kita berpikir realistis. Saya sih bukan pinjam, tapi berpikir realistis. Kalian akan bekerja. Kalian akan menghadapkan masalah-masalah di luar kemampuan akademis tadi. Dan itu kalian harus persiapkan. Jadi artinya kalian butuh kapital lain yang namanya waktu.
kalian butuh kapital lain namanya waktu. Tapi sekali lagi, untuk mereka yang punya kemampuan finansial kuat, rumahan bekerja. Karena dengan kalian konsen ke kuliah selama kurang lebih 3-4 tahun, kalian bisa lebih membahagiakan orang tua kalian lebih cepat ketimbang kalian harus bekerja. Belum tentu kalau kalian kerja juga kalian lulus cepat, ya kan? Jadi kalau kalian nggak kerja, kalian lulus kuliah dengan cepat, dan kalian benar-benar bisa bagian orang tua lebih cepat. Ya, ini kemampuan finansial yang penting. Berikutnya, kemampuan psikologis. Ya, kemampuan psikologis ada banyak bentuknya. Yang pertama adalah, kita sebelum masuk psikologis, mungkin ini karena nggak terlalu sinkron antara laptop saya sama ini. Jadi kita masuk psikologis, atau mungkin psikologis hilang. Kelasnya ada lagi? Hasilnya enggak, berarti benar, sebelumnya ada psikologis. Kenal. Psikologis adalah pertama kemampuan kalian mengenali emosi diri kalian sendiri. Jadi kalian yang pertama, ini tahapan yang pertama, kalau kalian mampu mengenali emosi diri kalian sendiri, artinya kalian bisa mengatur diri kalian sendiri, atau membawa diri kalian kemana. Ketika gini, ketika misalnya Anda tidak lulus TOEFL, pertanyaan pertama adalah, apakah Anda mampu mengenali atau mengendalikan, maaf, tadi pertama mengenal emosi diri sendiri, kalian mengenal karakter Anda. Kedua, mengendalikan emosi diri sendiri, ketika Anda gagal, Anda tahu mau kemana Anda bawa diri Anda. Ada banyak mahasiswa yang ketika dia lulus, dia tidak siap lulus. Dia tidak siap lulus, terus kemudian dia menyerah. Artinya memang kita punya kemampuan di bawah ini, psikologis yang cukup rendah. Dan itu memori kalian. Egal, kalian punya kemampuan finansial besar, kemampuan akademis kalian tinggi, tapi ketika kalian dihadapkan satu masalah, mungkin masalah banyak, misalnya nggak lulus berhubung, atau mungkin kalian ada masalah dengan orang tua, atau kalian punya masalah dengan keluarga, punya masalah dengan furniture, punya masalah dengan